Perkembangan sukan, ibu pelumba trek negara Muhammad Shah Firdaus Shahrom mengalami masalah kesihatan selepas mengetahui anaknya berada di Malaysia sejak Isnin lalu. Mereka terpisah sejak 2019 hingga pelumba kelahiran Muar Johor itu dalam dilema untuk menyertai kejohanan dunia Oktober ini. Kalau macam sekarang ni lah, dia tahu Shah dekat Malaysia, so dia punya perasaan nak jumpa tu sangat-sangat lah. Lagipun macam kita orang ada dua orang yang main basikal, Shah dan Boy, Ridwan. So dua-dua ni dia tak jumpa hampir dekat 2 tahun juga. So macam ibu kan, kita cakap macam mana pun dia dengar-dengar, tapi instead of that dia menangis lah apalah kan. Jadi Shah pun risau. Mungkin you tak pernah lihat keadaan ibu macam ni, kerinduan kepada Shah dan Ridwan? Saya agak risau jugalah sebab dia keep on tanya, kalau Shah call pun dia akan tanya tak ada rasa nak balik ke macam tu kan. Kita takut juga kan apa-apa berlaku ke apa kan. So kalau Shah diberi kesempatan untuk balik, saya pun agak sedih jugalah sebab lama tak jumpa dia. Saya kahwin pun Shah tak balik, saya dapat anak pun Shah tak ada. So sekarang anak pun dia pun dah umur 4 bulan, jadi agak sedih jugalah bila dia tak dapat balik. Betapa rapatnya hubungan Shah Firdaus dengan ibu, dengan adik-beradik yang lain. Memang kita tak pernah lost contact lah. Every day dia akan call, dia akan tanya ibu okey tak, ayah okey tak. Lepas tu sekarang bila dia dapat niece, dia lagi every day dia akan call, dia tanya perkembangan anak saudara dia macam mana apa semua kan. Dia quite excited lah nak jumpa. Dalam masa yang sama, dah lama tak jumpa kan, jadi perasaan tu lain. Ada tak ibu ada pesan apa-apa kalau Shah balik, bagi tahu dia dia nak prepare makanan kegemaran ke? Shah dia punya favorite bubur pulut hitam. So ibu sebelum ni kan kita ada musim durian. So ibu dah simpankan durian satu bekas untuk dia. So nanti bila balik ibu dah cakap dia nak buat bubur pulut hitam untuk Shah lah. Tapi buat masa ni belum balik, masih lagi ada kuarantin apa semua kan. So tunggu je lah. Memang dia dah cakap yang bekas durian ni dia ada lagi satu telap, dia nak simpan ke untuk kita orang panggil Daus, kita tak panggil Shah. Kat family kita panggil Daus. So dia kata nanti Daus balik, nanti aku nak masak ni lah untuk dia. So memang simpan satu telap tu untuk Shah lah.